Halo, kau putus asa? Manusia bisa mengeluarkan kekuatan terpendam mereka ketika mereka berada di situasi yang sangat ekstrim, yang berbakat, yang tidak berbakat, yang kuat, atau yang lemah. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, dan makhluk apapun. Apa kau pernah mendengar perkataan seperti ini? Bukan yang kuat yang bisa bertahan, tapi sebenarnya yang bisa bertahan itulah yang kuat. Yo, saya ucapkan selamat datang di channel yang gak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Selamat membuang waktu Anda. Athena adalah dewi kebijaksanaan, perang dan kerajinan tangan. Athena yang merupakan dewi perang juga dikenal sebagai dewi yang menolong para pahlawan Yunani. Athena tidak memiliki suami atau kekasih sehingga disebut sebagai Parthenos dan Pallas Artemis, perawan. Athena sering mengalami sinkretisasi dengan dewi Romawi Minerva. Menurut legenda, Athena adalah putri kesayangan Zeus, dewa terkuat. Ibunya adalah dewi Metis, yang merupakan dewi pemikiran dan kepandaian, dan terkenal sebagai dewi kebijaksanaan. Athena diberkahi kekuatan oleh ayahnya, kepandaian dan kebijaksanaan oleh ibunya. Dalam legenda lain, Pallas dianggap sebagai ayahnya, maka ia sering diberi gelar Pallas Athena. Selain itu juga ada yang menyebutkan kalau Athena berhasil membunuh Pallas dalam perang dewa melawan Titan sehingga diberi gelar Pallas Athena. Athena pernah mengubah Medusa yang asalnya seorang gadis cantik menjadi monster. Di kemudian hari, Perses memenggal kepala Medusa dan memberikannya pada Athena, sang dewi lalu memasang kepala Medusa pada perisainya atau pada Aegis. Athena dihubungkan oleh bangsa Etruria dengan dewi mereka yang bernama Minerva, dan kemudian diadaptasi oleh orang Romawi sebagai Minerva. Athena ditemani oleh seekor burung hantu kecil dan dewi kemenangan, Nike. Dia juga sering digambarkan memegang tombak. Athena diasosiasikan dengan kota Athena karena di sana adalah tempat dia melindungi persaudaraan perempuan, yaitu para Athenae. Pada masa sebelumnya, di Mykene sang dewi disebut sebagai Mykene, dan Mykene merupakan nama persaudaraan perempuan di sana. Di Thebes dia disebut Thebe, dan nama kota Thebae atau Thebes itu juga berasal dari sana. Dengan demikian, di kota Athena, dia disebut sebagai Dewi Athena, dan kota itu disebut Athenae atau Athena. Apakah namanya ada dalam bahasa Etokreta atau tidak hanya bisa diketahui jika linear A berhasil diuraikan. Gunther Neumann berpendapat bahwa nama Athena kemungkinan berasal dari bahasa Lydia. Di linear B Knossos, ditemukan tulisan Athanapotinija Athanapotnia. Meskipun Athanapotnia sering diterjemahkan sebagai Nyonya Athena, sebenarnya secara harfiah itu bermakna Potnia dari Athana, yang kemungkinan bermakna perempuan-perempuan dari kota Athena. Dalam linear B, hubungan antara Dewi Athena dan kota Athena tidak terlalu jelas. Di linear B juga ditemukan tulisan Athanoju Waja Athana Divia, bagian terakhir tersebut dikenal di Yunani kuno sebagai Divia, Diuja atau Divija dalam bahasa Mykene, bermakna dewa. Dalam salah satu dialognya Kratilos, filsuf Yunani Plato, 428/427 SM 348/347 SM,
memberi pendapat mengenai asal-usul nama Athena. Menurutnya, nama Athena berasal dari Ateonoa, Ateonoa, yang berasal dari kata Theos dewa dan Nous pikiran. Etimologi tersebut menunjukkan asal-usulnya sebagai dewi kebijaksanaan yang selalu menggunakan pikiran. Asal-usul. Pemujaan terhadap Athena sebagai pelindung kota Athena tampaknya telah ada sejak masa kuno dan sangat kental sehingga mitos-mitos kuno mengenai dirinya beradaptasi terhadap perubahan budaya. Filsuf Yunani, Plato 429-347 sebelum Masehi, mengidentikannya dengan Dewi Libya, Neith, Dewi Perang dan Perburuan dari Mesir sejak periode pradinasti, dan menghubungkannya dengan kegiatan menenun. Sejarawan Yunani, Herodotos 484-425 sebelum Masehi, juga menyebutkan bahwa penduduk Sais di Mesir menyembah seorang dewi bernama Neith dan mereka mengidentikannya dengan Athena. Beberapa orang Yunani juga mengenal tempat kelahiran Athena adalah di sisi Sungai Triton di Libya. Ahli masa klasik Martin Bernal membuat teori Athena berkulit hitam, Athena yang berasal dari Libya, untuk menjelaskan asal mula ini dengan menyatakan bahwa konsep Neith dibawa ke Yunani dari Mesir melalui sejumlah besar peradaban dan kebudayaan pada milenium kedua dan ketiga. Athena sebagai dewi filsafat menjadi bagian pemujaan pada akhir abad kelima dan masa Yunani klasik. Athena merupakan pelindung para penenun dan para perajin. Senjata-senjata besi juga masuk dalam perlindungannya. Selain itu, dia juga memimpin pertempuran. Dalam perang, Athena berperan sebagai sisi strategi dan disiplin, berbeda dengan saudaranya Ares, yang melambangkan sisi jahat perang kekejaman, rasa haus darah, dan pembantaian. Meskipun Athena adalah dewi strategi perang tetapi dia membenci pertarungan tanpa tujuan dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan. Athena hanya berperang untuk tujuan yang jelas dan layak atau untuk menyelesaikan konflik. Athena muncul dalam berbagai cerita mitologi Yunani sebagai penolong para pahlawan, termasuk Odysseus, Iason, dan Herakles. Dia tidak memiliki pasangan dan tidak menikah. 23. Sebuah mitos kuno menyebutkannya sebagai dewi yang mengadopsi Erectus Eristonios, anak yang lahir dari Gaia setelah dibuahi oleh air mani Hephaistos. Nama Dewi Athena berhubungan dengan nama kota Athena. Di Athena, Athena memiliki hubungan khusus dengan kota Athena, seperti ditunjukkan oleh hubungan namanya. Penduduk kota Athena membangun sebuah patung Athena dengan helm di kepalanya, mengenakan baju besi dan aegis, serta memegang dewi kemenangan di tangannya. Patung itu juga dihiasi dengan seekor ular besar dan perisai berhiaskan kepala Gorgon. Di Akropolis kota Athena juga terdapat kuil Parthenon untuk memuja Athena Parthenos. Selain sebagai dewi pelindung kota Athena, Dewi Athena juga merupakan pelindung beberapa kota di Yunani, di antaranya adalah kota Sparta, tempat pemujaan kuno Athena Aleia memiliki kuil yang terdapat di desa Aleia, Mantineia dan, khususnya, Tegea. Tegea adalah pusat keagamaan penting di Yunani kuno. Kuil itu didirikan oleh Alas. Persembahan yang diberikan adalah kuda dan rusa. Di Megara, Athena kemungkinan berperan sebagai dewi yang mengajarkan ilmu pelayaran dan navigasi. Pemujaan pada Athena kadang-kadang digunakan sebagai ritual bagi kaum muda Yunani, misalnya untuk laki-laki muda yang ingin memperoleh status warga negara, atau bagi perempuan yang akan menjadi seorang istri. Athena disembah sebagai penemu kereta kuda atau kereta perang di Tegea dan Olimpia. Di sana Athena kadang-kadang disebut sebagai putri Poseidon dan Polyph, anak Okeanos. Di Akropolis di kota-kota tersebut, kuilnya adalah kuil utama. Pada masa klasik, Plinteria Pesta Hiasan dirayakan setiap bulan Mei selama 5 hari. Pada perayaan ini, Plintrides pendeta wanita Athena melakukan ritual pembersihan di Erectum,
ruang suci pribadi Dewi Athena. Di sana, patung dan pakaian Athena dicuci dan disucikan. Penggambaran pada masa klasik, Athena digambarkan mengenakan chiton, pakaian orang Yunani kuno panjang, kadang dengan ular di pinggangnya dan kadang mengenakan baju perang dengan helm agak terangkat ke atas. Perisainya berhiaskan Gorgonion, kepala Gorgon, di bagian tegahnya. Athena juga sering digambarkan dengan burung hantu di salah satu pundaknya atau disertai seekor ular. Salah satu patungnya yang terkenal adalah patung Athena Parthenos buatan Fidia. Patung setinggi 36 meter tersebut dibuat dari emas dan gading dan awalnya diletakkan di Parthenon tetapi kini telah hilang. Sementara ada juga Athena yang berduka, yaitu sebuah relief yang dibuat sekitar tahun 460 sebelum Masehi. Sementara dalam budaya Minoa Mikenai, Athena kadang-kadang digambarkan dengan sayap burung. Sebagai dewi perang, simbol Athena antara lain baju perang, tombak, helm perang, perisai dengan kepala Gorgon, serta Aegis. Aegis adalah mantel atau jubah yang dihiasi dengan kepala Medusa dan dipercaya mampu memberikan perlindungan yang kuat. Aegis juga disebut sebagai perisai Zeus dan Athena. Sementara hewan yang merupakan atribut Athena adalah burung hantu, ular, dan laba-laba. Karena kaitannya dengan Dewi Athena yang merupakan Dewi Kebijaksanaan, hingga kini burung hantu dianggap sebagai simbol kebijaksanaan. Athena pernah mengubah Arachne menjadi seekor laba-laba sehingga hewan tersebut juga menjadi atributnya. Sementara ular merupakan perlambang dari Eristonios, manusia yang pernah diasuh oleh Athena. Pohon yang dikeramatkan untuknya adalah pohon zaitun. Athena juga kadang-kadang disertai Nike, Dewi Kemenangan. Dalam mitologi, kelahiran menurut ramalan, apabila Zeus memiliki anak dengan Metis maka anak tersebut akan lebih kuat dan pandai dari Zeus sehingga mampu untuk menggulingkan Zeus dari tahta. Pada saat Metis mengandung Athena, Zeus menelan Metis untuk mencegah kelahiran anaknya. Hal ini menyebabkan Zeus menderita sakit kepala hebat dan memerintahkan Hermes untuk membelah kepala Zeus dengan menggunakan kapak perunggu buatan Hephaistos untuk menghilangkan rasa sakitnya. Lalu lahirlah Athena melalui kepala, dahi Zeus dalam keadaan berbaju perang lengkap dengan pelindung kepala. Disebutkan pula penyebab sakit kepala Zeus karena Metis membuatkan baju perang dan pelindung kepala untuk anaknya di dalam tubuh Zeus, dan proses pembuatan inilah yang menyebabkan Zeus menderita sakit kepala. Enceladus dalam pertempuran antara para gigan, raksasa, melawan para dewa, Athena bertarung melawan raksasa Enceladus. Dalam pertarungan itu Athena berhasil unggul setelah dia menusuk Enceladus dengan tombaknya. Setelah dilumpuhkan, Enceladus dikurung di bawah Gunung Etna di Pulau Sisilia. Eristonios. Hephaistos bernafsu pada Athena dan berusaha memperkosanya tetapi Athena selalu bisa menghindar dari Hephaistos. Dalam usahanya yang penuh nafsu, air mani Hephaistos berjatuhan di tanah dan membuahi Gaia, bumi. Dari tanah, lahirlah seorang bayi bernama Eristonios. Athena kemudian merawat bayi tersebut. Athena menaruh bayi Eristonios dalam sebuah kotak dan dititipkan pada tiga bersaudari, Herse, Pandrosos, dan Agraulos. Athena melarang mereka membuka kotak itu sampai dia kembali. Tetapi mereka penasaran dan membuka kotak titipan Athena. Di dalamnya mereka melihat Eristonios yang dikelilingi atau berwujud ular. Herse dan Pandrosos kaget lalu melempar diri mereka sendiri dari Akropolis. Setelah dewasa, Eristonios menjadi raja di kota Athena. Dia mengajarkan banyak hal pada rakyatnya. Selama masa pemerintahannya, Dewi Athena sering melindunginya. Perebutan kota Athena. Athena pernah berkompetisi dengan Poseidon dalam memperebutkan kota Athena, yang saat itu belum punya nama.
Mereka sepakat bahwa masing-masing akan memberikan hadiah pada rakyat Athena dan dewa yang hadiah naik dipilih akan menjadi pemenang. Poseidon menghantamkan trisulanya ke tanah dan muncullah mata air, tetapi air itu asin sehingga tidak terlalu berguna. Sementara Athena memberikan pohon zaitun yang bisa dimanfaatkan untuk kayu, buah, dan minyak. Rakyat Athena atau rajanya, Kecrops, menerima pemberian dari Athena dan dengan demikian menjadikan Athena sebagai pelindung kota Athena. Menurut Robert Graves, persaingan Poseidon dalam menguasai beberapa kota tertentu melambangkan konflik antara budaya patriarki dan matriarki. Athena dan para pahlawan. Athena sering membantu para pahlawan dalam petualangan mereka melawan makhluk-makhluk mengerikan. Athena memandu Perses dalam tugasnya untuk mendapatkan kepala Gorgon Medusa. Athena memberi nasihat pada Herakles untuk menguliti singa Nemea menggunakan kuku singa itu sendiri saking tebalnya kulit singa Nemea. Athena juga membantu Herakles mengalahkan burung Stymfalia, serta memandunya dalam menangkap Kerberos. Dalam Odyssey, Athena membantu Odysseus dalam perjalanan pulangnya dari Troya ke Ithaca. 52. Sikap Athena tersebut membuatnya dijuluki pelindung para pahlawan, sedangkan ahli mitologi Walter Friedrich Otto menyebutnya sebagai Dewi Kedekatan, sesuai dengan sikap Athena yang mengawasi para pahlawan. Athena dan tiga bersaudari. Cerita lainnya mengenai Athena dan tiga bersaudari Herse, Agraulos, dan Pandrosos diceritakan dalam Metamorfoses karya penyair Romawi Ovid 43-17. Herse, Agraulos, dan Pandrosos pergi ke kuil untuk memberikan persembahan pada Athena. Hermes jatuh cinta pada Herse dan meminta bantuan dari Agraulos untuk berhubungan dengan Herse. Agraulos meminta imbalan uang. Hermes memberikan uang, tetapi uang tersebut merupakan uang yang telah dipersembahkan oleh tiga bersaudari itu pada Athena. Sebagai hukuman atas keserakahan Agraulos, Athena menyuruh Dewi Iri Hati untuk membuat Agraulos cemburu. Agraulos yang cemburu kemudian menghalangi hubungan Hermes dan Herse, bukannya membantu seperti janjinya. Hermes akhirnya mengubahnya menjadi batu. Arakne adalah seorang perempuan penenun yang sangat handal. Orang-orang mengagumi karya-karyanya sampai akhirnya dia menjadi sangat sombong dan menyatakan bahwa dia lebih hebat menenun daripada Athena, Minerva, sang dewi penenun. Mendengar kesombongan Arakne, Athena kemudian menyamar sebagai seorang perempuan tua dan menasihatinya agar tidak membuat marah para dewa, namun Arakne tetap keras kepala, bahkan ia berani menantang Athena bertanding menenun. Perempuan tua tersebut langsung berubah menjadi Dewi Athena dan melayani tantangan Arakne. Maka mereka pun bertanding. Dalam pertandingan itu, Athena membuat permadani yang berhiaskan gambar-gambar para dewa Olympus di tahta mereka yang agung. Athena juga menggambarkan para dewa yang menghukum manusia-manusia yang sombong. Sementara Arakne menggambarkan perselingkuhan para dewa dengan manusia, terutama Zeus dan Poseidon yang gemar berhubungan dengan banyak perempuan. Athena kemudian menyadari bahwa buatan Arakne jauh lebih bagus, selain itu Arakne juga mengolok-olok para dewa. Athena yang marah kemudian merobek permadani Arakne dan mengubahnya menjadi laba-laba. Kisah tersebut bukan berasal dari mitologi Yunani tetapi dari mitologi Romawi, Medusa dan Tiresias. Medusa, tidak seperti kedua saudari Gorgonnya, terlahir sebagai wanita yang sangat cantik. Medusa diperkosa oleh Poseidon di kuil Athena. Menurut pendapat lainnya, Medusa berhubungan seksual dengan Poseidon secara sukarela. Marah karena kuilnya telah dinodai, Athena mengubah Medusa menjadi seperti kedua saudarinya. Rambut Medusa berubah menjadi ular dan pandangan matanya akan mengubah siapapun yang melihatnya menjadi batu. Setelah memenggal kepala Medusa, Perses menyerahkannya ke Athena, yang kemudian memasangnya pada perisainya atau pada Aegis. Dalam suatu versi mengenai Tiresias,
Athena sedang mandi ketika dia diintip oleh Tiresias. Sebagai hukumannya, Athena kemudian membutakan mata Tiresias. Ibu Tiresias memohon pada Athena supaya Athena membatalkan kutukannya, tetapi Athena tidak bisa. Akhirnya Athena memberi Tiresias kekuatan meramal sebagai ganti atas kebutaannya. Cukup sekian wahai kaum putus asa, mengenai Dwi yang dipujan Saint Seiya. Ini untuk detail. Baca dong. Masa tunggu kita melulu. Makasih, bye-bye.